tolak ukur seseorang untuk disebut pintar? Apa karena bisa menghitung cepat? Atau karena berat beban yang bisa mereka angkat? Bukankah mereka semua pintar di masing-masing tempat? Lalu kenapa kita dipaksakan fokus pada kelemahan? Serigala pun tidak akan pernah bisa terbang, sekalipun yang menjadi guru seekor elang. Kenapa kita harus melewati matematika, jika di tempat lain kita bisa jadi raja? Kenapa kita harus bisa fisika, sedangkan yang kita suka seni rupa? Kenapa kita harus memaksakan segala sesuatu yang di luar kemampuan di saat kita punya banyak kelebihan? Olahraga, seni rupa, sastra seakan tidak berguna jika kalian tidak menguasai angka. Bukankah suatu kebodohan ketika menghakimi serigala tidak bisa terbang? Lalu kenapa stigma ini terus terulang? Meski kamu datang pukul borong, sendiri masih dalam lorong. Hindari panas matahari siang golong. Sandrakan lari minta tolong. Meski kamu datang pukul borong, sendiri masih dalam lorong. Hindari panas matahari siang golong. Telinga panas mendidih dengar bakuca. Di sini sana dong jalan baku tipu cerita. Nyali sejengkal hitung dan jari taras sampai. Ado kakak pace sumpah yang terlalu pede. Kau hanya di situ bangga.